Berita gembira kepada golongan B40 yang hilang pendapatan dan penerima BPR sedia ada yang berpendapatan RM1,000 ke bawah. Kerajaan akan memberi bantuan tambahan secara one-off sebanyak RM500 yang dijangka akan dibayar bermula bulan Jun nanti. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Menurut Perdana Menteri, semasa menyampaikan pengumuman khas program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi permukaasa sebelum ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan akan memperuntukkan RM1.2 bilion kepada 2.4 juta penerima untuk mendapatkan bantuan seperti berikut. Bantuan tunai secara one-off sebanyak RM500 diberikan kepada golongan B40 yang telah hilang pendapatan. Tambahan bayaran sebanyak RM500 diberikan kepada penerima BPR yang berpendapatan RM1,000 dan ke bawah. Kedua-dua kategori ini melibatkan penerima berumur 21 hingga 60 tahun dan tidak melibatkan proses pendaftaran permohonan. Pengesahan kehilangan pendapatan dan semakan silang akan dibuat melalui sistem LHDN, KWSP dan Perkesok. Kedua-dua bantuan ini akan dibayar mulai Jun 2021 ke akaun penerima masing-masing. Semoga dengan tambahan bayaran bantuan ini dapat membantu terutamanya kepada golongan sasar yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 yang sedang melanda di negara kita pada ketika ini. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!